same age as people. Ja, zeker. Ja, het is wel leuk, hè, dat jullie elkaar elke keer hebben gehad. Ja, dat is hoppa. Ik ben net hier. Ja. Satu. Oke, kita kalah lawan Irak. Tapi secara permainan sebetulnya kita unggul di babak pertama. Sayangnya kan timnas kita gak bisa melakukan finishing. Ya ini yang masih menjadi persoalan karena gak ada striker yang predator yang bisa melakukan finishing. Tipe striker kita di depan tiga-tiganya adalah yang bisa bergerak tanpa bola dan juga yang punya kecepatan, tapi finishing itu yang diperlukan. Ada juga striker finisher tapi gak bisa bermain secara konsisten. Jadi gak gampang juga teman-teman bagi Shin Tae-yong. Dan memang gak gampang juga ya di negara ini ya. Bagi orang yang bekerja secara jujur, bekerja dengan benar ya, punya niat baik, pasti akan diganggu terus. Maka saya bingung juga dengan mereka yang memang terus-menerus mengkritik Shin Tae-yong. Apalagi sih yang perlu dikritik? Ya oke lah, namanya pelatih bisa saja melakukan kesalahan, tapi dia bisa membangkitkan lagi timnas kita, ya kan itu yang paling penting, dia bisa melakukan evaluasi. Saya sendiri beberapa kali mengkritik Shin Tae-yong sesuai dengan permainan, sesuai dengan keputusan-keputusan teknisnya, bukan keputusan dia yang ingin memakai pemain-pemain diaspora Indonesia, enggak. Karena itu diperlukan agar timnas kita bisa bersaing di level Asia. Tanpa adanya pemain-pemain yang bermain di Eropa, gak mungkin timnas kita akan bisa lolos ke round 3, impossible. Dan timnas kita cuma kalah 2 kali, itu pun lawan Irak yang kemungkinan akan lolos ke Piala Dunia. Lawan tim yang benar-benar kuat, Vietnam kita sikat, Filipina kita sikat di pertandingan semalam. Ya kan, Vietnam udah bukan lawan kita lagi sekarang, udah gampang kita kalahin mereka. Sebelumnya kan sulit, tapi Shin Tae-yong butuh waktu. Ini semua yang dinamakan proses, with progress. This is real progress. Ya, jadi negara-negara ASEAN lainnya juga bingung lah, kok Indonesia bisa secepat ini ya? Karena memang ada program yang jelas dari Shin Tae-yong, cari pemain-pemain keturunan Indonesia. Jika mereka ingin memperkuat Indonesia, coba pakai proses naturalisasi supaya mereka menjadi WNI. Kemudian kita lihat permainan mereka seperti apa. Juga Jai Isyas ya dalam pertandingan melawan Filipina, tampil sangat baik. Jai di garis belakang ya sulit untuk bisa dilewati pemain-pemain Filipina, bahkan penyerang Filipina Patrick Reyes harus frustrasi ditarik keluar karena ada Bang Jai ini yang sangat baik sekali bermain di belakang. Ketenangan dia ya, untuk membaca permainan, memotong setiap serangan lawan, dan ini tergambar juga ketika Jai bermain 3 kali bersama dengan tim Indonesia, 3-3 clean sheet. Dia tidak bermain melawan Irak ya, hanya ada di bangku cadangan, tapi ketika dia bermain 2 kali dengan Vietnam clean sheet dan lawan Filipina juga clean sheet. Namun Jai tidak akan sampai di sini. Dia mengatakan bahwa ini boleh disambut dengan baik kita ketika lolos, tapi ada tantangan yang lebih berat, kata Jai di putaran ketiga. Di sanalah akan diuji pemain-pemain belakang termasuk dirinya untuk menghadapi tim-tim kuat seperti Korea Selatan kalau ketemu Jepang, Australia, Iran, ya. Kemudian dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, bahkan dengan Irak yang mengalahkan kita. Dan Jai masih merasa penasaran. Dia ingin coba kalau memang ketemu lagi dengan Irak, karena dia kan belum pernah bermain ketemu dengan Irak. Kita sudah beberapa kali memang bermain, tapi dia belum sempat ketemu. Tentunya dia penasaran, ingin kalau memang ketemu lagi, dia akan bermain di jantung pertahanan kita. Dan Jai akan menceritakan ini, apa yang dia alami bersama dengan tim Indonesia kepada teman-teman dia ketika dia harus kembali mempersiapkan diri bersama dengan Venezia untuk mengarungi musim yang akan datang di Serie A. Dan Jai pasti akan terus bisa ya ngobrol dengan teman, bagaimana pengalaman dia yang luar biasa, bercerita dengan keluarga dia yang ada di Belanda, dan dia pun ingin cepat-cepat akan kembali menikmati pada bulan September nantinya. Dan Jai berharap siapapun yang menjadi lawan bagi tim Indonesia tidak perlu gentar menghadapi lawan-lawan, karena semua tim yang sangat kuat. Makanya Indonesia harus serius menghadapi ini, dan saya pikir sangat setuju dengan Jai. Jai bilang boleh kita bisa menikmati, bisa bergembira, bereuforia, tapi di bulan September itu ketika kita sudah ada undian tanggal 27, di sana semua tim kuat yang akan dihadapi oleh Indonesia. Makanya dia meminta kepada rekan-rekan untuk fokus, untuk bisa bermain lebih baik lagi dari apa yang ditampilkan melawan Filipina.
dan senang banget semoga ya. Semoga lebih baik lah kedepannya. We cannot do anything anyway. Apalagi lihat ya, kita lihat ya, demikian besar antusiasme penonton itu. Sampai kemarin katanya PSSI dapat 100 miliar coach. Dari game ini 100 miliar. Bisa jadi. Dari berbagai penjualan dari tiket, sponsor, tiket, dari merchandising, dari jual minuman segala macam. Wow, this is big business loh. Big business. Memang jadi sebenarnya, memang betul. Iya. Dan ini harus terus dilakukan. Gua happy kok. Okay, don't get me wrong. Gua happy dan gua harap PSSI dapat duit sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin sponsor masuk. It's okay, it's good for them karena PSSI bisa mengalokasikan dananya untuk pembinaan untuk dan sebagainya. Timnas cewek dan lain-lain, oke. Okay? Jadi enggak ada masalah dengan itu. Gua dukung mau cari cara cari duit pun enggak masalah. Waktu tiket dinaikin, gua juga keluarkan statement. That's okay karena itu terjadi. Kita sudah enggak bisa murah-murah lagi. Karena PSSI butuh duit untuk TC di Fairmont sebulan, untuk apa, kan butuh duit semua. Yang bayar Sintayong tidak murah. Yang bayar Sintayong itu kan nggak boleh dari uang Erick Thohir. Walaupun Erick Thohir kasarnya merem bayar, nggak boleh. Sebuah perusahaan, organisasi tidak boleh tergantung oleh satu orang, oleh ketuanya. Itu harus dirubah. Ini harus, ini perusahaan harus bekerja secara komersial dan ini sekarang dilakukan. Jangan sampai Erick Thohir keluar duit, nggak boleh itu. Jadi mesin komersialnya PSSI ini harus berjalan dan sekarang sudah berjalan, oke? Okay? Nah, yang jadi masalah adalah ya satu, penonton harus sadar bahwa sepak bola itu adalah sebuah industri. Untuk maju ya kita harus berani spend, ya kan? Mau nonton bola, cari yang legal, mau apa? Nah, tapi gue paham juga kita udah bayar mahal kok rumputnya kayak begini, iya kan? Setuju. Nah itu juga netizen termasuk gue mengkritik itu, itu hak kita juga untuk mengkritik, memberi masukan lah, bukan ke PSSI, bukan ke pemain, bukan ke pelatih, murni yang kelola GBK. Ya. Sekarang kalau Anda tanya, Boa Solosa di usianya sama seperti Rafael Struik sekarang, hebat mana? Dalam hal menciptakan kreat peluang dan menciptakan gol, Boa Solosa. Siapa yang gak ngeri sama Boa Solosa? Evan Dimas, di masa hebatnya, berani gak bersaing sama Tom Hai? Berani kalau menurut saya. Evan Dimas itu hebat loh, keren loh. Di masa jayanya ya, bukan lihat sekarang ya. Luis Milla kan pernah bilang, kalau lu lahir di Spanyol, La Liga kamu mainnya. Iya. Lihat aja footage-footage Evan Dimas 2013 sampai 2015. Ngeri tuh main pegang bola aja. Orang gila. Iya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Sintayong cari striker naturalisasi lagi. Tiga mesin gol Eropa ini bisa jadi opsi menjanjikan buat Timnas Indonesia. Tiga pemain dengan statistik gol impresif berikut bisa jadi opsi Sintayong untuk dipanggil memperkuat Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia berhasil memastikan satu tiket ke putaran berikut di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan status runner-up Grup F. Di pertandingan terakhir, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 lewat gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Meski berhasil lolos, namun sejumlah pekerjaan rumah sudah menanti Sintayong sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Salah satunya adalah ketajaman lini depan yang terlihat belum teruji dalam dua pertandingan terakhir. Bahkan saat menghadapi Filipina, Timnas Indonesia mampu ciptakan 20 tembakan dengan 7 diantaranya tepat sasaran, namun hanya membuahkan 2 gol. Imbas buruknya kemampuan finishing para striker, Sintayong pun sampai berikan sorotan tajam pasca pertandingan. "Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan," ujar Sintayong dalam sesi konferensi pers. Pelatih asal Korea Selatan ini menambahkan bahwa para pemain, khususnya yang berposisi penyerang untuk mengevaluasi diri. "Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik," kata STY. Tak tanggung-tanggung, Sintayong pun berencana mencari pemain keturunan lain yang berposisi striker untuk dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia. "Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain," tambah pelatih asal Korea Selatan itu.
Meski belum ada nama pasti siapa striker keturunan yang bakal dinaturalisasi tersebut, namun jika melihat statistik penampilan sepanjang musim lalu, Shin Tae-yong mungkin bisa melirik 3 pemain diaspora di Eropa berikut sebagai opsi. Lantas siapa sajakah mereka? Berikut kami telah merangkumnya. 1. Ilyas Alhaf. Nama pertama adalah Ilyas Alhaf. Pemain berusia 27 tahun tersebut tampil cukup apik bersama FC Noah di kasta teratas Liga Armenia. Meski berposisi sebagai winger, namun kecepatan serta kemampuan cutting inside miliknya membuat Ilyas Alhaf sering kali catatkan nama di papan skor. Total sepanjang musim lalu, dirinya mampu mencetak 7 gol dan memberikan 8 assist dari 34 penampilan di semua ajang. Jika Shin Tae-yong bisa merubah gaya bermain Ilyas Alhaf seperti halnya Rafael Struik, mungkin kehadiran striker kelahiran Rotterdam tersebut bisa jadi mesin gol baru buat timnas Indonesia. 2. Ole Romeni. Berikutnya adalah Ole Romeni. Pemain kelahiran Nijmegen ini merupakan striker murni yang juga bisa dipasang sebagai winger kiri dan kanan. Sepanjang musim ini, Ole Romeni yang alami cedera sangat sulit menemukan kembali peak performance-nya. Namun pada musim 22/23, dirinya berhasil membuktikan kualitas sebagai goal getter handal dengan mencetak 12 gol serta 4 assist dari 39 pertandingan buat FC Emmen di kasta teratas Liga Belanda. 3. Miljon Manhoef. Terakhir adalah Miljon Manhoef. Usianya masih 22 tahun, namun winger yang dibeli Stoke City pada musim dingin kemarin ini punya statistik cukup apik. Total dari 14 pertandingan buat Stoke City, dirinya mampu mencetak 4 gol dan memberikan 1 assist. Berkat penampilan impresif tersebut, Miljon Manhoef pun berhasil dipanggil ke skuad Belanda U21 untuk tampil di ajang kualifikasi Piala Eropa U21. Statistiknya di timnas Belanda U21 pun terbilang menjanjikan, yakni mencetak 4 gol dari total 12 pertandingan. Meski sudah dipanggil ke skuad Belanda U21, namun timnas Indonesia masih bisa menaturalisasi Miljon Manhoef lantaran sang pemain belum debut untuk tim senior. Berita selanjutnya, stop beda-bedakan pemain lokal dan naturalisasi. Shin Patinama, kami semua berjuang demi timnas Indonesia. Shin Patinama tidak terlalu nyaman dengan dikotomi antara pemain lokal dan naturalisasi di skuad timnas Indonesia saat ini. Sejak kebijakan naturalisasi menyasar para pemain yang berkarir di Eropa di era kepelatihan Shin Tae-yong, sudah ada belasan pemain yang resmi membela timnas Indonesia. Shin Patinama yang saat ini membela KAS Open di Liga Belgia jadi salah satu nama yang turut meramaikan gelombang ini di timnas Indonesia. Shin Patinama resmi debut membela timnas Indonesia pada Juni tahun 2023 kala menantang Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski begitu, Shin Patinama tidak terlalu senang untuk membeda-bedakan antara pemain lokal dan naturalisasi. Tentu saja, saya biasa nongkrong dengan rekan setim, ujar Shin Patinama dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Indosat Oredo Hutchinson. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang ini, pemain lokal dan pemain naturalisasi. Saya merasa kita terlalu sering dibedakan antara pemain lokal dan naturalisasi, mengapa tidak dianggap satu saja? Mengapa selalu melihat, oh, kamu pemain naturalisasi, dan kamu pemain lokal. Kita perlu menjadi satu, itulah yang saya rasakan, karena seringkali, Shin Patinama, dia pemain naturalisasi, dan Marcelino, dia pemain lokal. Padahal kita semua adalah pemain lokal, kalau tidak, kami tidak bermain untuk timnas Indonesia. Jadi, itu tidak masuk akal bagi saya, lanjutnya. Soal anggapan bahwa para pemain naturalisasi dan lokal memiliki jarak dalam komunikasi, Shin Patinama membantah keras hal tersebut. Pemain 26 tahun itu menyebut bahwa para pemain lokal juga mampu menguasai bahasa Inggris, sehingga tidak ada hambatan saat komunikasi antar pemain di skuad timnas Indonesia. Tentu saja, mungkin saya lebih sering berbicara dengan yang lain karena saya belum bisa berbahasa Indonesia, mungkin ya, saya mungkin lebih sering berbicara dengan, katakanlah Rafael Struik, ujar Shin Patinama. Tapi bukan karena saya tidak mau berbicara dengan mereka, karena saya banyak bicara denganmu. Mereka juga saling ingin bercengkerama. Semua orang saling ngobrol satu sama lain, tetapi pasti ada orang-orang yang lebih sering ngobrol dengan kita. Cukup mudah, mereka sudah kenal satu sama lain cukup lama. Jadi, mereka punya kelompok pertemanan. Tetapi bukan antar kelompok-kelompok ini tidak saling berbicara. Tidak pernah terjadi. Ya, kita punya kelompok pertemanan, tetapi sekali lagi saya ingin katakan,
saya tidak suka dengan perbedaan, lokal, dan naturalisasi, lanjutnya. Shane Patinama menegaskan tidak ada perbedaan di antara pemain di skuad timnas Indonesia. Dirinya menegaskan bahwa seluruh pemain tanpa menghiraukan latar belakang apapun siap berjuang demi timnas Indonesia. Saya tidak terganggu, saya hanya ingin berkata bahwa saya tidak melihat ada perbedaan di antara kita, ujar Shane Patinama. Saya tahu kita ini satu. Saya tidak peduli apa yang orang katakan, saya tidak mendengarkan media. Tapi terkadang ada saja hal-hal itu. Saya hanya ingin mengatakan, menurut saya tidak ada lokal atau naturalisasi, ya kita melalui proses untuk mendapatkan kewarganegaraan, tetapi itu tidak membuat kita berbeda dari orang lokal. Karena kita di Indonesia di hati, dalam darah kita, dalam keluarga. Kita berhak untuk menjadi ini, kita adalah satu. Kita tidak berbeda, tutupnya.